Persebaya, juara re. Begitulah bunyi spanduk putih yang dibentangkan bonek di tribun utara Stadion Maguwo Harjo, Sleman, Rabu Malam, 8 Maret 2017. Spanduk itu dibentang untuk menyambut keberhasilan Persebaya Surabaya menjuarai Piala Dirgantara 2017. Ya, beberapa saat sebelum spanduk tersebut dibentangkan, Green Forest julukan Persebaya memastikan tampil sebagai jawara Piala Dirgantara 2017 kepastikan itu seiring kemenangan atas Cilegon United dengan skor 2-0 di partai final yang berlangsung di Stadion Maguwo Harjo. Gelar juara tersebut merupakan prestasi resmi pertama sejak Persebaya disahkan kembali oleh PSSI pada 8 Januari 2017 lalu. Dan itu sekaligus menjadi awal baik kembalinya Persebaya di kompetisi sepak bola nasional. Dua gol yang menjadikan Persebaya menahbiskan diri sebagai juara piala dirgantara disumbangkan oleh M. Saifuddin dan Octavianus Fernando. Gol Saifuddin lahir pada menit ke-34 setelah Saifuddin memanfaatkan tendangan sudut Misbahu Solikin. 6 menit kemudian Octavianus Fernando memperbesar skor menjadi 2-0. Meneruskan umpan cantik Randy Irwan Saputra, Soktekan Ovan tak mampu dihadang kiper Cilegon United Rafid Ikhwanuddin. Cilegon United menggunakan strategi parkir bus pada babak pertama. Tim asuhan Arkan Iuri tersebut lebih banyak beredar di wilayahnya sendiri. Cilegon United baru benar-benar agresif di paruh kedua. Bukan hanya aktif menyerang, pemainan mereka juga lebih keras. Persebaya meladeninya juga dengan permainan menyerang. Ada sejumlah peluang dari kaki Randy Irwan, Octavianus, dan Rahmat Afandi. Tapi tak ada tambahan gol di babak kedua. Persebaya mempertahankan keunggulan dua gol hingga berakhirnya pertandingan. Tim asal kota pahlawan itu pun dinyatakan sebagai juara di turnamen tersebut. Forza Green Forest